Ha? Melayu. Siapa Melayu? Diam. Siapa dia? Diam. Warga asing yang melanggar peraturan dan undang-undang jalan raya di negara ini semakin berleluasa dan berkemungkinan akan tidak terkawal, terutamanya yang melibatkan etnik Rohingya yang memandu kenderaan tanpa lesen dan insurans, sekaligus mengundang kemarahan rakyat tempatan. Difahamkan kebanyakan daripada etnik Rohingya akan membeli atau menyewa kenderaan untuk kegunaan mencari barangan lusuh. Apabila ditahan JPJ atau pihak polis, mereka memberikan alasan bahawa kenderaan seperti kereta, lori, van atau motosikal yang ditunggangi adalah milik majikan atau orang lain untuk melepaskan diri, terutamanya di sekatan jalan raya. Terbaru, seorang pemuda telah menahan seorang warga asing yang menunggang motosikal roda 3 bagi mengutip besi buruk serta barangan terpakai. Dia turut menegur sikap berani warga asing terbabit yang memandu tanpa lesen yang sah. Hakikatnya, membongkar kesalahan pemandu tanpa lesen dan tiada permit di kalangan warga asing bukanlah kerana sikap anti warga asing. Sebaliknya, mereka perlu mengikuti peraturan yang ada dalam negara kerana kesalahan itu turut melibatkan nyawa rakyat tempatan. Rakyat tempatan adalah dinasihatkan supaya tidak bersikap pemurah dengan memberi pinjam dan menjual kenderaan kepada etnik Rohingya dan warga asing yang tiada dokumen yang sah. Oh, bahaya. Walah weh. Baguslah, bagus. Lesen ha, besar. Mana lesen mana? Ha? Lesen tak ada. Macam mana naik motor? Motor siapa punya? Ha? Melayu. Siapa Melayu? Diam. Siapa dia? Diam. Ha? Diam. Rotek mana rotek? Buka. Hang boleh masuk kampung macam ni noh. Dengan lesen tak ada. Ha, ni lah Malaysia. Faham tak Malaysia? Hang apa dia? Hang ada IC tak? Hang apa dia? UNCR? Ha? Ha, itulah. Jadi macam ni ya. Hang punya apa ni, menteri sekarang. PMA tu. Ha, yang apa dia biar? Yang budak dia saman. Tang hampa semua boleh. Tang orang Malaysia semua nak saman. Ah ni. Ha? Ha? Mana lesen tengok? Bagi lesen tengoklah. Mana lesen? Ada, ada. Saya punya dekat. Mari. Tak boleh buat macam ni, Mamu. Betul. Boy, okay boy. Ini tak laku lah.